punya gak dia? Jadi aku mengiktiraf apa nama ni? Debak Ghost Pepper Spicy Chicken. Hai, kembali dalam legend. Kali ni kita ada challenge. Sedap-sedap aku bagi nama legend kan? Can or not challenge? Ghost Pepper Spicy Chicken Risa Ayam Pedas. Ni cap apa ni? Mami. Cap Mami. Scoville Heat unit ni macam dia punya unit kepedasan dia lah. Dia dikatakan 1 juta Scoville Heat unit. Kalau bandingkan dengan contoh Jalapeno 8,000. Kita makan yang mana? Yang mana? Yang ada yang cili api. Tak ada dalam ni lah. Cili api tak letak pula. Cili padi. Yang tu pun dah pedas. Kalau yang ni? Kalau yang ni 1 juta. Bayangkan Jalapeno 8,000 dia level dia. Ghost Pepper ni 1 juta. Boleh cuba tak boleh lah. Okay. So tadi cabaran. Memang tak tahan. Tapi kita tengok macam mana. Apa maksud debak? Debak. Kau suka report kan? Yang ni sikit. 30. Kau pun siap. Yes. Kau tukar baju dulu. Kemungkinan pedas dan berbelur. Jadi baju ni nak dibakar rating pun langkah. Kau berbelur pula. Okay, tunggu. Ini macam ni. Dia rasa mengerikan. Selalu kan Maggi, dia punya mie kuning. Yang hitam. Kita tengok. Nama Ghost Pepper ni, nama dia yang sebenar ialah Bujolokia. Yang berasal dari Nagaland, India. Okay, kita buat challenge, can or not challenge ni, dengan tenang dan bersahaja. Dilarang ada sound effect waktu makan benda ni. Tapi dia tak boleh macam ui, a, i, o, semua tu dilarang. Sekali sebut, kita akan dikepit. Kuat ni tau. Kenapa Nami punya saya tak merah sangat? Kau mengelak dia kerja. Mana ada mengelak? Betul lah. Mari kau maju. Kita persilakan PU Nami untuk maju lah. Okay. Jadi aku mengiktiraf
apa nama ni, debak ghost pepper spicy chicken paling pedas lah. Sebab sebelum ni makan yang brand-brand lain kan, boleh masuk lagi tau. Samyang pun tak sepedas ni. Kau bising tu, boleh makan ni tau. Kau pun dengar. Macam bola kau. Ha? Pengalaman pertama aku makan benda sepedas ni. Bagi pick up line kat strangers. Sisi nak tanya lagi susah, jalan boleh? Jalan hati apa? Tak lah.